pijak karena pas kebetulan karena itu ada edaran dari wali kota perihal masalah memutus mata rantai penyebaran COVID dan kemarin ditindaklanjuti oleh kepala dinas bersama dengan teman-teman kepala pasar sekota Tegal. Kita melihat seperti itu, akhirnya apa, kebijakan dari dinas sampaikan kepada kepala pasar supaya semua pasar tradisional yang ada di kota Tegal hari Jumat tutup. Dengan alasan kenapa kita hari Jumat tutup, karena pas kebetulan banyak pasar-pasar tradisional di kota Tegal itu ada pasar hari pasaran. Yang kedua, kita melihat bahwa hari Jumat adalah hari sempit, jadi kita sementara pergunakan itu dengan alasan supaya kita sementara kita biar tidak ada kerumunan lah. Dan alhamdulillah kami sebagai kepala pasar pagi kemarin kita mengumpulkan teman-teman paguyuban, kita kerjasama dan beliau-beliau alhamdulillah menyampaikan kepada teman-teman dan setuju. Pak, untuk hari Jumat sendiri dilakukan penyemprotan atau pembersihan atau bagaimana? Pas kebetulan kita itu sekaligus kesempatan kita pasar tutup, kita penyemprotan secara massal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.